warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siska ya. Kali ini aku lagi ini guys, nongkrong sore di depan stasiun Changhua. Di sini stasiun Changhuanya guys. Kalau sore ini rame banget guys. Sore ini rame. Banyak ini suara burung di atas. Aku mau coba jalan-jalan ke sana. Indahnya kota Changhua di sore hari, guys. Nih, sekarang udah ini mulai normal. Di sini tuh ada ini penyewaan ubik. Ubik itu ini sepeda. Ini penyewaan sepeda, sepeda ontel. Sepeda ontel ini. Nah, aku tuh stasiun Changhuanya, aku di samping sini ya. Di sini tuh kayaknya murah deh, tapi aku nggak, belum pernah ini coba naik sepeda ini. Nggak tahu ini, nggak tahu caranya. Pakai koin kayaknya, tapi aku belum pernah. Itu ada yang ini, mereka itu menyewa. Di sini semua disewakan. Sayo. Aku mau lihat aku. Oh, tinggal masak. Jadi di sini khusus ini penyewaan sepeda ubik gitu. Di sini juga banyak guys. Yang di sini malah banyak sepedanya. Ini semua penyewaan sepeda. Ini sampai ke ujung sana. Tuh. Sepedanya ini rapi. Banyak banget ini. Di sini khusus penyewaan sepeda ubik. Kayaknya berapa NT gitu. Cuman aku enggak ini, belum pernah coba sih. Sini rame banget. Sekarang udah mulai normal, jadi udah mulai rame lagi. Ini dapat McDonald, ada depan situ ada McDonald. Banyak ini yang bersepeda. Bisa ini, kalau yang main ke Changhua ingin santai sore hari, bisa ini menyewa sepeda ini guys. Ini semua disewakan ya. Jadi yang mau nyewa silakan. Jadi kita bisa muter-muter ini sepanjang ini samping stasiun. Di sini kan ramai. Jadi sambil menikmati indahnya kota Changhua dengan bersepeda. Bersepeda juga sehat, biar sehat kok guys. Ini sepedanya ini selalu ini di sini ramai yang menyewa. Thank you.
sudah mengikuti Siskalia. Kali ini kita nongkrong di depan stasiun Changhua, guys. Nongkrong sore di sini menikmati indahnya kota Changhua. Yang libur bisa main ke sini, pasti udah tahu kota Changhua. Di depan itu stasiun Changhua. Terima kasih selalu mengikuti video Siska dan jangan lupa like and subscribe channel Siskalia. Nantikan kita di video selanjutnya. Kita akan jalan-jalan lagi di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.